malam ini saya mau bikin makan malam dari bahan dasar ikan dori. Tapi nggak tahu judulnya ikan dori apa, saya asal bikin aja. Ini saya ketam-tama. Kasih minyak sedikit secukupnya. Sisa minyaknya kita bisa pakai untuk kumis. Ini kita tutup biar lebih cepat. Dan bisa pakai. Kita pakai tomat. Tomat yang dikaleng. Garam cukupnya. Terus saya biasa pakai gula, ya ini agak rasa. Ini ada jenis bawang bombay merah. Ayam. Setengah matang aja. Tuh, kayak gini. Tuh. Jadi tetap segar, hijau. Siapin semuanya. Tadi yang sudah kita masak,
wortel, terus apa kentang, terus tadi ada bawang bombay, ada buncis, tambah tomat. Kita taruh di piring. Terus kita ambil. Kita tutup lagi. Nah, kita tutup lagi. Oke, kita kasih tomat yang cantik. Tuh. Ini Dori ala Yunisara. Nggak tahu namanya apa, makan malam dengan menu ikan dori. Sebenarnya dorinya sedikit tapi sayurnya lebih banyak, jadi menurut saya ini makanan sehat. Sekarang kita cobain. Ini saya lebih dikit air ininya, crunchy nggak ya, coba cek dulu ininya. Bismillah. Ini bukan ini loh ya, bukan ngelem dewe loh ya, ini enak loh ini ternyata. Itu kentangnya, sekarang dorinya sama onionnya juga dibikin kayak jadi sayur, jadi bukan ditumis, di sayur. Enak. Ibu-ibu boleh coba deh. Ini resep ala kadarnya tapi oke. Sehat banget nih. Ini kalau mau diet juga